bedroom di sebelah sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Desi and Buis. Dan itu dia Mas Guinya. Dia sedang lihat situasi kondisi di pertiketan karena sore ini kita mau masuk, naik ke Tour Eiffel sampai lantai 2 saja. Nah, ini dia suasana di sekitar Tour Eiffel. Ini dia. Ini karena pandemi COVID ini, jadi yang antri tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Itu dia, lihat. Biasanya di sini itu antrinya panjang ya, teman-teman. Dan ini suasana di sekitarnya. Hari ini panas sekali, jadi tadi kita pulang dulu makan dan sholat, setelah itu kembali lagi karena kita punya jadwal untuk masuk ke Tour Eiffel-nya itu sekitar jam 20.30. Jadi sekalian lihat sunset. Yuk, kita langsung saja lihat bagaimana situasi kondisi di dekat Tour Eiffel sana. Nah, ini dia suasana di perantrian, di pertiketan. Nah, itu kan nggak banyak orang yang antri. Itu dia Tour Eiffel-nya. Yeay, kita mau naik sampai sampai yang kedua saja. Oke? Sampai nanti di atas. Berhubung kita masih nunggu sekitar 10 menitan lagi, nah ini saya mau nunjukin suasana di sekitarnya ini. Jadi ini saya buka masker sebentar karena jarak antara saya dan yang lainnya agak jauh. Sebentar saja biar jelas ngobrolnya. Ini suasana di sekitarannya, tidak terlalu lame tapi agak sedikit berdebu ya, karena ini memang pasir dan juga lagi musim summer juga. Nah, ini taman di dekat Tour Eiffel-nya. Dan ini nanti tempat antrinya, nanti kita masuk lewat sini. Ini security check sebelum masuk ke Tour Eiffel. Nah, ini saya sudah masuk ke area di bawah Tour Eiffel. Itu dia. Wow. Kita masih nunggu, kita masih punya 5 menit lagi. Kita sengaja nunggu pas biar nanti di dalamnya juga agak puas. Oke, kita mau siap-siap masuk ke dalam dulu. Nah, ini kita sudah masuk tiket. Kita mau naik sampai liftnya. Ini kita lagi nunggu lift yang mau naik ke lantai 2. Oke. Kirain orang beneran, ternyata bukan deh. Ini dia liftnya. Wah, ini kita sekarang lagi naik ke lantai 2 ya, tapi seperti inilah kurang lebihnya. Ini kita udah masuk ke besi-besinya. Baca ya, sang ya. Wow. Biasanya
Kita sudah sampai. Ini dia. Yuk, mari kita lihat. Kita lihat Paris dari lantai 2 Tour Eiffel. Langsung saja. Lihat. Wow. Pemandangan kota Paris dari lantai 2 Tour Eiffel. Menara Eiffel. Dari lantai 2 Menara Eiffel. Nah, itu di sana Plus Trocadero. Itu harusnya ada air mancur di sana ya, Sang ya? Iya, tapi enggak ada. Tapi mungkin lagi sedang tidak ada. Nah, ini dia pemandangannya. Itu adalah Sungai Seine. Akuarium sebelah situ. Akuarium di sebelah sana. Ini suasana di dalamnya. Oke. Dan itu Sungai Seine-nya. Menara kecil. Wow. Sangat indah, Masya Allah. Buka dikit lah, nggak apa-apain. Oh, video. Rencananya kita mau nunggu sunset di sini karena sekarang kebetulan udah jam setengah sembilan ya, Sang ya. Kemungkinan maghrib kan jam 9 lebih 20-an, 25-an. Nah, 1 jam lagi, sekitar 1 jam lagi. Jadi kita mau jalan-jalan di sini saja. Mau melihat-lihat, mau ke bawah juga ke sini. Ini sebenarnya banyak yang disiplin ya. Banyak juga yang ada beberapa yang dibuka masker, tapi cuma sesaat seperti kami. Itu ke arah timurnya itu Tower Montparnasse. Jadi tadi stasiun kita turun itu di sana, stasiun kereta Montparnasse, Gar Montparnasse. Nah, ini itu di bawah yang itu adalah Champ de Mars-nya ya. Ada nggak? Dan itu dia, lihat. Nah, ini suasana di dalam ya. Maksudnya di, kalau tadi kan itu pemandangannya. Nah, ini di dalamnya seperti itu. Oke. Baja ya, sayang ya. Baja. Oke, sekarang kita ke bagian sananya. Kita akan lihat bagian sananya. Di sana ada Sacré-Cœur. Nah, kalau yang ini adalah sisi Sacré-Cœur. Itu salah satu landmarknya juga. Selatan ini utara. Ini aja. Utaranya. Nah, itu dia Sacré-Cœur-nya tuh ya, Sang ya. Bangunan yang ada kayak kubah. Ya, bangunan yang ada kayak kubah. Oke, di sana. Oke, masih dari lantai 2 Menara Eiffel. Itu Notre Dame yang terbakar. Mana? Oh iya. Oh, dan itu Notre Dame yang kemarin terbakar. Kelihatan enggak nanti kita zoom? Kita lagi menghadap ke arah Place Trocadero. Iya. Itu dia Place Trocadero-nya. Kita lagi nunggu sunset. Sebentar lagi. 20 menitan. Dalam 20 menitan. Oke. Kita sabar menunggu. Place Trocadero-nya. Ini yang lagi pada nunggu sunset juga. Hai. Thank you.
Udah? Udah? Ntar dulu, ntar dulu. Nyebrang dari Paris. Itu juga ada yang di bawah. Akhirnya kita sudah tadi dan menyaksikan sunset di lantai 2 Menara Eiffel, dan sekarang lihat mataharinya udah nggak ada lagi. Tapi sekarang kita mau nunggu nyala dulu lampu tour Eiffelnya, menunggu nyala. Nanti kalau sudah nyala baru kita turun. Sekarang kita mau turun ke bawah karena ini sudah malam juga. Kita tadi udah jam 10 kurang, tadi kita sudah menyaksikan sunset, dan itu dia lampunya yang di atas sudah menyala. Nanti kita lihat dari bawah. Itu dia, nanti kita lihat dari bawah. Sekarang kita mau turun ke bawah dulu. Hai, sekarang kita mau turun ke bawah. Tadi kita udah nyaksiin sunset ya. Nah, sekarang kita mau turun ke bawah, mau lihat dulu lampunya Eiffel dari bawah. Habis itu kita mau kembali lagi ke hotel. Dan besok sampai jumpa, jalan-jalan lagi besok pagi. Bye. Nah, sekarang kita mau turun ke bawah. Di sini lihat, sedang menunggu lift turun ke bawah. Kita lagi turun. Turun ke Eiffel. Mau pulang. Oh, ini baru kita nyampe lantai 1.